Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Noval, tentunya dalam channel YouTube saya Gadang TV. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di salah satu body repair ya, yaitu di MT76. Dan alhamdulillah nih, setelah 3 minggu saya tidak mengupload video, kali ini saya bisa mengupload video lagi dan berkunjung ke MT76 miliknya Om Bustamnil Ramli ya. Nah, di sini ada progres terbaru nih, teman-teman. Di sini ada X Yuanda Prima ya, yang akan dijadikan ALS. Tapi saya nggak tahu nih untuk nopin berapa nih, teman-teman. Ini progresnya untuk ALS. Nah, di situ sedang digempul dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada yang sudah jadi ALS. Nah, ini adalah X Pang Budijaya, teman-teman. Untuk nopinnya nanti, ini udah ada nopinnya nih, tapi saya mau keliling sini dulu ya teman-teman. Nah, ini sedang mau pemasangan lampu belakang ya. Tuh, ini lampunya baru nih teman-teman nih. Tuh, lampunya baru ya. Ini kabel-kabelnya juga sudah dipotong-potongin. Ini untuk lubang knalpot, tapi sepertinya nih nggak dipasang knalpot dua seperti itu ya. Ya, nah ini lampunya baru ada dua. Nah, ini mesinnya mesin 1526 nih teman-teman. Ya, bodinya bodi Adiputro. Nah, kita ke sebelah kiri. Itu di atas itu sedang ada pemasangan spion. Lagi pemasangan spion sama bapaknya tuh. Ya. Eksekutif kelas 22. Nah, sekarang PT ALS nya itu Panjang Kreator Lintas Sumatera. Kalau dulu kan itu cuman lambang logo ALS terus sama tulisannya singkat ALS aja. Sekarang untuk model sekarang itu, sekarang katanya sih semuanya itu modelnya itu tulisannya Panjang semua. Nah, gitu teman-teman. Pemasangan lampu lagi mau dipasang nih nanti nih. Itu kabel-kabelnya juga sudah ada ya, ada warna biru, kuning, hijau. Mantap ya teman-teman ya. Kita mungkin ke sebelah kanan. Nah, ini ada spionnya nih, baru juga nih teman-teman spionnya nih tuh. Mantap ya. Halo. Ada abang saya tuh, Yaitu Sound Channel. Mantap. Nah, ini kita lihat ke sebelah kanan ya. Nah, ini untuk bagasinya ya teman-teman. Bagasinya tembus, tapi ini masih ada ini ya, masih ada untuk mesin nih, mesin kayak seperti kopel itu ya teman-teman. Gitu. Ini dopnya juga sudah dicat warna orange. Gitu. Mantap ya. Nah, ini spionnya juga masih dibungkus. Ini spion kecil. Di sini juga ada spion juga nih. Ini spion baru juga nih. Sama yang di depan. Jadi ini spion untuk sebelah kanan. Yang tadi sebelah kirinya. Oke. Baru nih teman-teman nih. Tuh. Harga spionnya itu lumayan sih harga spionnya. Nah, untuk nopinnya Xpang Budijaya itu berapa? Ini dia nopinnya 110 teman-teman. Nah, ini tertampak depan ya. Tuh, itu sudah ada winglet juga dipasang. Terus lampunya juga sudah diberesin, sudah dibersihin. Nah, depan sini juga nih sudah rapi ya teman-teman ya. Ini untuk tampak depan. Nah, itu ada ban serep ya. Ini single glass
Ini sepertinya Jet Bus 2 ya teman-teman ya. Nanti kita akan input bagian dalamnya ya teman-teman ya. 110, oke. Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ini saya masuk dari pintu belakang ya teman-teman ya. Oh ini ternyata sudah ada pemasangan lampu tangga ya. Sudah lampu tangganya. Sudah lampu tangganya. Kita masuk ke dalam ya. Oh, ini masih bau solar. Kita dari belakang nih ada toilet ya. Ini ALS untuk toilet ya. Toiletnya bersih sekali ya teman-teman ya. Ada exhaustnya juga ya. Ini kita tutup lagi. Nah terus ini ada lahan kosong mungkin ini untuk tidur para kru ya. Ini ada bangku. Ini seatnya dua-dua. Nah ini, oh ini cool box teman-teman ya. Oh ini ada cool boxnya di sini. Jadi jika teman-teman mau naruh minuman-minuman untuk dingin bisa taruh di sini ya. Tapi ini sepertinya belum dibenerin. Tapi nanti akan dibenerin sama om bos. Nah ini ada TV. Tuh ada TV ya teman-teman ya. TV-nya ada dua. Depan juga ada TV. Nah, ini untuk bagian depan. LS110. Ini sangat licik ya karena sedang mau dipetok untuk naruh spion. Ini ada lampu. Ini ada TV, sorry. Ini ada jam digital di sini. Nah, ini nih. Ini sepertinya audio. Tuh. Ya kan? Ini audionya. Ini belum dipasang nih, teman-teman. Ini tinggal pemasangan audio, lampu-lampu tuh. Ada ampli power di sini. Mereknya ADX, ya. Terus ini ada TV. TV seperti ini ya. Untuk di situ sudah dipasang, teman-teman tuh. TV-nya. Pasang headlightnya ya. Ini untuk seatnya 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44. Nah ini untuk ininya, bangkunya, seatnya ada 44 seat ya teman-teman ya. Nah, ini kita masih di bagian dalam. Nah ini belum dibenerin nih, belum dibenerin, nanti akan dirapikan lagi sama Om Mustamil. Nah, sekarang kita turun. Ini licin ya teman-teman karena habis disiram sama solar, jadi di sini bau banget solar tuh teman-teman. Itu sudah pemasangan itu pegangan supir ya. Ini udah dicat nih kayaknya, ini belum dicat nih, sekarang sudah dicat sama timnya Om Gus. Sekarang udah ada warna orange, ini warna seperti silver agak tua-tuaan ya. Nah, ini ada list orange ya teman-teman ya. Terus untuk di depannya juga ini sudah ada namanya lampu tangga juga ya. Tuh. Ada lampu tangga. Ini notinya nih ya. 110. Oke. Kita sudah review bagian dalamnya, bagian luarnya juga udah kita review ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya review singkat saya bersama ALS X Pang Budi Jaya dengan Opin 110 ya. Nanti perkembangannya apalagi dan launchingnya kapan, nanti akan saya update terus perkembangan terbarunya ya. Terima kasih,
Muhammad Noval undur diri, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Gadang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.